keluarga telah menanti Margaret Megawe yang sedang melakukan adegan rekonstruksi pembunuhan terhadap anak angkatnya Angeline. Begitu Margaret terlihat digiring keluar oleh polisi, masyarakat langsung meneriakinya. Begitupun tersangka lainnya Agus Tai. Masyarakat kembali meneriaki mantan pembantu Margaret itu. Sebelumnya, tim kuasa hukum Margaret juga mendapatkan cemoohan warga. Keriuhan juga terjadi ketika dua anak Margaret, Yvonne dan Christine, tiba di lokasi. Warga tak mau membubarkan diri selama rekonstruksi dilakukan walau rekonstruksi berlangsung berjam-jam. Mereka menunggu hingga rekonstruksi benar-benar selesai. Tim TV One mengabarkan.